Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk jenguk singgah-singgah dan stay di channel aku. So kali ini aku akan cerita pengalaman aku, macam mana aku boleh kenal dengan orang rumah aku. Okay, so apa lagi? Jom. So guys, cerita aku ni bermula pada tahun 2008. 2008, aku telah dipilih untuk menyertai program latihan khidmat negara PLKN di satu camp yang sangat menarik, iaitu Camp Princess Haliza. So Camp Princess Haliza ni orang kata camp 5 star lah orang kata, sebab di antara camp yang orang kata complete. Dia ada kolam, dia ada kayak, dia ada orang kata kelengkapan untuk satu camp PLKN tu, keperluan untuk di camp PLKN tu lengkap lah camp ni. So isteri aku ni sebenarnya dia jenis bukan yang banyak cakap, yang bukannya jenis yang orang kata banyak pergi ke depan apabila dipanggil ke apa. Bukan, dia bukan jenis gitu. Dia jenis macam senyap, diam je. So mulalah aku mengenali dia. Hari pertama aku masuk PLKN tu, aku ni jenis biasa berkawan dengan orang kan. Jadi hari pertama aku masuk, aku dah tengok dah keliling orang bila dah bagi kumpulan tu kan. So aku duduk company Delta waktu tu, aku cuba tengok orang keliling aku, kawan aku laki perempuan aku tengok kan, waktu satu company dengan aku. So aku tengok kawan-kawan dah mula kenal lah muka, nak kenal muka je dulu, nama tak kenal lagi. So waktu tu lah aku ingat lagi, waktu tu aku duduk sebelah kawan aku orang Sarawak, nama dia orang panggil Eri nama dia. Dekat tangan dia tatu ikan. Aku ingat lagi aku nak berkenalan dengan dia. Dia orang Iban. Aku nak berkenalan dia, aku buatlah modal nak bertanya pada dia. Tanya, ni apa benda maksud dia ni? Ha. So orang Iban ni ceritalah maksud tangan dia apa benda kan, maksud ikan dia tu. Sebab aku tengok orang Iban ni ada yang tatu dia buat traditional punya style, macam lukis tengkorak lah apa kan. Itu macam tak cantik sangat. So Eri ni tatu dia macam cantik sikit lah aku tengok. Tapi tatu tu haram lah untuk orang Islam eh. Faham eh. So Eri ni orang Sarawak. So mandakannya dekat sini aku nak ceritanya, dekat camp aku tu dia ada 4 negeri saja: Selangor, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Apabila bila mula kelas dekat PLKN ni, ada satu kelas lah. Kelas tu CB, kelas aku tau CB tu. Kelas apa? Kelas apa benda lah. B tu untuk stand for what, aku tak ingat lah ada nama dia. Tapi kita orang panggil CB kelas lah. So CB kelas tu mulalah kita orang duduk, dikelompokkan, dicampur dengan pelbagai kaum lah. Pelbagai kaum, pelbagai agama. So grup aku ada yang kawan aku, aku Din orang Terengganu juga. Lepas tu ada budak Selangor, dua orang tak silap aku. Budak Sabah ada seorang. Lepas tu budak Selangor juga seorang ni Chinese lah. So Chinese dalam grup aku ada tu, ada dua orang. Satu orang Chinese ni Susan. Susan ni macam cute sikit lah kan. Cute sikit. Itu cerita dekat CB kelas. So dekat, lepas tu kita orang petang tu, kita orang kena buat bendera. Bendera company. Kumpulan lah. Kumpulan masing-masing. Aku waktu tu Delta. Jadi aku ni tak pegang jawatan apa-apa lagi waktu tu. So dalam minggu pertama tu aku memang tak pegang jawatan apa-apa lagi. Akhirnya aku buat kerja aku sendiri. Dekat Camp Princess Haliza ni memang cantik. Kawasan dia memang cantik. Dan aku duduk dekat dia punya dewan makan dia dekat hujung, dekat tasik dia tu. So dekat atas tu macam cantik, view dia memang cantik. Aku tengok flying fox punya tempat. So aku duduk situ, aku lukis lah angin sepoi-sepoi bahasa waktu tu kan. Memang syok waktu tu. Jadi orang lain, yang terutama budak Sabah Selangor lah, yang macam riuh sikit, banyak cakap sikit kan. Wah, bising-bising sana kan. Tapi aku buat hal aku je. Aku tak peduli sangat. Jadi kawan aku nama Eri, budak kayak. Dia main sukma je kot, budak kayak. Jadi aku baik dengan dia lah. Jadi aku tengok lah dekat ujung meja tu satu, ada seorang perempuan. Dia free hair kan. Muka dia comel, cute-cute je kan. Aku suka tengok dia. Orang tu, budak perempuan tu adalah rumah aku lah. Aku tengok, comelnya dia ni. Aku suka lah. Tapi tak ada lah satu cinta lagi pun. Suka. Sebab aku ni sebenarnya, aku ni memang pemalu gila dalam
nak berkenalan dengan perempuan. Kalau orang yang aku suka tu, aku jadi malu. Serius, aku jadi malu. Kalau orang yang aku tak ada perasaan, aku okey je. Tapi bila aku, perempuan tu aku rasa macam suka, aku jadi malu nak dekat dengan dia kan. Jadi, dalam keadaan tu, kawan aku Harry ni lah, mu suka dia ke? Aku kata, tak, biasa je. Suka tengok gitu je lah kan. Kita tak duli sangat pasal perempuan ni. Jadinya, kawan aku Harry ni, pergilah dekat bini aku ni, waktu tu, berkenalan. Tanya dia, berdepan lah, dia kan ada meja kan. So, bini aku duduk sini, bini aku waktu tu ada member dia lagi, 2-3 orang lagi budak Sarawak. So, Harry ni duduk berdepan dengan dia, berdepan macam ni. Bercakap lah, tanya-tanya, berkenalan, nak berkawan, kan baru-baru kenal. Jadi ramai kat situ baru berkenalan lah. Waktu buat bendera tu lah kita orang jadi rapat sikit dengan geng-geng satu company, Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, Kayan ke, Kenyah ke, Kadazan ke, Dusun ke. Semua waktu tu lah kita berkawan. Terutama budak-budak Melayu Terengganu ni memang orang kata kelakor sikit lah. Budak Melayu Terengganu ni agak rasa macam dia tak biasa dengan suasana pelbagai kaum kan, pelbagai agama. So kita banyak, waktu tu lah kita baru nak mengenali orang macam mana kan. Jadi Harry ni pun datang balik dekat aku lepas dia sembang dengan rumah aku tu. Dia kata dekat aku, okey je aku sembang dengan dia. Nama dia Lia. Pergilah yeah, tanya dia. Aku biar malu aku. Jadi ada seorang kawan aku nama dia Kalai India. Dia yang urus untuk bahagian buat lagu untuk tim. Jadi aku dengan Harry ni diarahkan untuk buat lagu. So aku buatlah lagu untuk tim aku Delta waktu tu. Gunalah lagu Sorak Terengganu. Waktu lagu tu tak best gila lah. Oh, lagu tak silap aku lagu Sorak Terengganu 2008 waktu tu. Oleh Terengganu boleh. Lagu dia memang tak sedap. Tapi aku cuba tukar lah. Delta, Delta boleh macam gitulah kan. Jadi aku try nyanyi gitu. Aku bagi tahu Harry. Harry pergilah cakap kat tu. Musa mari sini. Aku tolong nyanyi. Jadi Kalai tu bawa kertas aku buat diri tu dekat dengan meja dengan rumah aku tu. Jadi bila dah bawa pergi dekat dengan meja rumah aku tu, dia suruhlah aku nyanyi. Aku nyanyilah dengan malunya, kipuk-kipuknya. Waktu tu muka memang malu gila. Waktu tu lah orang rumah aku katanya, dia cerita kat aku, itu kali pertama dia tengok aku. So, kat situlah aku nyanyi. Dan lepas aku nyanyi itulah Harry ajak aku untuk sembang dengan rumah aku ni, Lia ni. So aku pergilah dekat dia, berdepan dengan meja. Aku tanyalah dia, asal mana, duduk kat mana, nama apa kan. Habis aku tanya macam-macam lah kan. Tapi makin lama makin ramai pula orang duduk kat situ. Makin lama makin ramai dekat meja tu. Jadi bila dah ramai sangat ni, aku kata, jom kita duduk tepi tu, dekat tasik tu. First time aku cuma memberanikan diri bila berdepan dengan orang yang aku suka. Jom kita pergi tasik tu, kita sembang-sembang. Jadi orang rumah aku ni waktu tu macam follow je. Okay, jom bawa lah. Aku bawa kursi, dia pun bawa kursi. Duduk tepi tu. Waktu tu lah kita duduk sekejap, orang lain dah mari dah. Adik, aku ingat kawan aku nama dia Yus. Budak Selangor. Dia nyanyi, kita memang dijodohkan bersama. Dia nyanyi-nyanyi depan kita orang. Aduh, waktu tu malu gila. Waktu tu minggu, tak silap aku minggu pertama, minggu kedua tu memang dia belum lagi minta handphone, tak silap aku. So, aku ambil lah nombor telefon orang rumah aku tu. Dia bagi aku je. Setakat ni orang lain minta, dia tak bagi aku. Dia bagi aku je. Barulah aku berkenalan dengan dia. Tanya. Tanya dia sebabnya bila aku dah berkenalan tu, dia mula-mula berkenalan pun dia dah mula tanya aku tentang agama tau. Agama Islam. Dia tanya aku macam mana kan agama. Dia tanya orang Islam ni, dia tak panggil Islam tau, dia panggil Melayu. Orang Melayu ni solat 5 kali sehari eh, ha, tak penat eh. Macam-macam dia tanya aku mula-mula tu kan. Sebab tu itulah aku mula bercerita tentang agama Islam ni dengan dia. Cerita-cerita dipendekkan cerita lah kan. Sebab tempoh dia lama kan. Jadi satu masa tu dia kata, boleh tak saya nak pakai tudung, dia kata. Waktu dekat PLKN dulu. Dia kata, nak pakai tudung? Kata, boleh je kata nak belajar-belajar pakai tudung. Tak apa ke? Orang-orang Melayu tak marah ke? Kata, bukan Melayu cakap, orang Islam. Orang Islam
tak marah pun, tak salah pun. Awak nak belajar pakai tudung, pakailah, tak ada salah kata. So dia pun pakai tudung. Tudung aku ingat waktu tu, tudung BLKN dia ada bagi tau. Tudung warna hitam dekat budak-budak perempuan. Tapi tudung tu macam kerah, macam nak kena iron dulu, macam renyah lah. Jadi budak-budak sana tak suka sangat pakai tudung tu. Masing-masing dah ada tudung masing-masing. Jadi tudung yang PLKN bagi tu, dia orang tak pakai. Jadi ramai yang 2-3 orang kawan-kawan perempuan aku PLKN dulu bagi tudung dia tu dekat orang rumah aku. So kali pertama orang rumah aku pakai tudung tu, aku tengok, wow, comel gila, cute gila aku tengok waktu tu. Lepas sejak daripada tu lah, aku makin rapat dengan dia. Dan dia pula minta tanya aku, minta izin aku, boleh ke kalau saya nak pergi dekat surau juga, nak dengar-dengar ceramah tu, boleh ke? Pergilah kata, ada je nak pergi tu kata, boleh je, tak ada masalah. So dia pun pergilah duduk dekat ruang perempuan. Maknanya waktu tu dia belum Islam lagi tau, tapi dia dah belajar pakai tudung, dia dah pergi surau dengar. Kan dekat PLKN ni dia ada hari tau, setiap minggu dia akan ada satu hari, di mana hari ni contoh tak silap aku hari Rabu. Hari Rabu ni akan ada ceramah untuk orang Islam lah. Yang Chinese, yang Buddha, akan ada Sami Buddha datang kan. Dia akan bagi satu tempat. Jadi Buddha ni, Sami Buddha ni, orang panggil Buddha Sami lah kan. Sami ni dia akan ajar lah apa-apa kitab yang Buddha punya ya. Jadi yang India pun sama, yang ada dia punya macam dia punya alim ulama dia lah untuk agama Hindu. Yang Kristian pun sama, ada paderi dia. So isteri aku ni dulu kan dia Kristian, so dia dulu dia follow, awal-awal dulu dia follow kelas yang Kristian punya kelas lah. So apabila dah dia berminat nak masuk Islam ni, nak mengenali Islam, dia dah mula apa nama, dah datang ke surau waktu tu. So bila datang surau, dia dah dengar, mengajar. Sampailah satu masa tu cuti PLKN. Waktu aku dulu PLKN biasanya dia cuti 2 minggu lah. Tapi tahun aku tu dia buat cuti 1 minggu saja. So 1 minggu ni dia buat cuti 1 minggu sebab itulah tahun pertama PLKN akan untuk siri ketiga ni, dia pergi sampai masuk bulan Ramadan. Ha, jadi kita akan merasai suasana Ramadan di camp PLKN. Jadi dia singkatkan waktu cuti sebab dia nak cukupkan 3 bulan kot. Tapi aku rasa tak cukup juga waktu tu sebab bulan Ramadan. Jadi dalam masa cuti itulah aku makin rapat dengan rumah aku dan aku banyak. Dan waktu tu jugalah dia memeluk Islam dekat camp PLKN di hadapan aku dan 2-3 orang lagi kawan-kawan aku waktu tu. Akulah ajar dia mengucap waktu tu. Jadi dia dah masuk Islam dah pun, dan dia pun mulalah belajar solat, belajar mengaji. Kawan-kawan PKN dan perempuan ni pun ajar jugalah. Cikgu-cikgu dekat PKN tu support lah, ada yang belikan tudung untuk dia kan, beli baju lengan panjang untuk dia. Jadi mulalah dia belajar pakai tudung waktu lah. Aku pula waktu tu makin rapat lah dengan dia sebab aku banyak ajar dia juga, dan aku minta tolong juga kawan-kawan lain untuk ajar. Sampailah hari last PLKN lah, kata pendek cerita sikit lah, hari last PLKN waktu tu lah aku rasa macam, adakah ini kali terakhir aku jumpa dia. Waktu tu memang sedih gila. Orang Sarawak ni pula, tim daripada Sarawak ni, dia akan bertolak paling awal. Tak silap aku pukul 3 pagi macam tu ke, pukul 4 pagi macam tu, dia orang dah bertolak dah. Sebab flight dia awal pagi, pukul 7 lah, 7.30 lah flight dia paling awal. Jadi budak Sabah tak balik lagi. So kawan aku yang Sabah ni, telah temankan aku kan, pergi tengok geng-geng Sarawak nak balik, bye-bye. Waktu tu biasalah kalau orang pergi BKN ni, tahulah tu hari terakhir lah. Kalau kita jumpa kawan kita, itulah kali terakhir kita akan jumpa kawan kita. Memang kita akan rasa satu tamparan yang kuat lah dalam diri kita. Aku waktu tu aku dah mula sayang rumah aku ni kan. Masa tu belum kahwin lah kan. Sayang, kita pun dah rapat lah. Kata, orang kata sampai tak sanggup lah nak berpisah waktu tu. Sedih gila lah kan. Waktu tu rumah aku dah menangis dah tu. Aku masih okey. Tapi sedih lah kan. Tapi kawan-kawan aku yang Chinese ke India ke datang kat aku,
Uzzah, sabar, relax, relax, sabar. Okey, okey, okey. Okay. Jadi orang rumah aku, dia bagilah satu surat tau kat aku. Sebelum dia naik bas tu, sebelum bas bertolak tu, dia ada bagi satu surat. Aku lepas dia bertolak tu, dia pergi, aku terus pergi dekat surau. Ada kawan aku ni, Yan nama dia, budak Sabah. Sampai sekarang pun ada aku contact dengan lagi, masih contact dengan dia lah kan. Aku buka je surat tu, aku baca. First time aku baca dia punya karangan lah. Satu line je surat tu, satu line depan belakang. Dalam surat tu memang menyentuh perasaan gila, memang sedih lah. Isi surat tu, surat tu ada lagi, sampai sekarang pun ada lagi. Aku masih simpan lagi surat tu, tapi tak boleh tunjuk lah. Jadi memang sedih waktu tu. Aku memang waktu tu lah, air mata jantan ni jatuh. Orang kata keesokannya lepas subuh, tim Terengganu pula balik. Aku pun dengan kawan-kawan aku yang budak Selangor, budak Sabah pun kita peluk-peluk lah kan. Bye-bye sik, bye. Tapi waktu aku nak balik, geng yang Terengganu nak balik tu, ramai geng-geng Sabah dengan Selangor ni keluar babaikan kita orang lah. Sebab betul Sarawak tu tak ramai sangat, ramai juga tapi tak seramai yang geng-geng Terengganu. Sebab geng-geng Selangor tak balik lagi. Jadi Selangor dengan Sabah, Sabah last sekali balik. Jadi dia orang babai ramai lah waktu tu. Memang rasa memang sedih waktu tu PKN tu. Bila aku balik rumah, jiwa aku dah macam sedih. Aku mesej rumah aku, macam mana keadaan sana. Sebab yang aku sedih satu tu, sebabnya aku risau, sebab dia dah Islam sebenarnya. Dan tak ada hitam putih surat apa-apa yang mengatakan dia Islam tu, tak ada. Tapi aku rasa satu tanggungjawab yang besar untuk aku, untuk jaga agama dia lah kan, agama dia ni. Jadi aku rasa macam, apa yang patut aku buat? Apa benda yang patut aku buat ni? Jadi orang rumah aku ni, apabila dia dah balik ke Sarawak, dia pergi rumah mak saudara dia dulu masa tu. Mak saudara ni dekat Miri kan. Jadi dia orang hidang makanan lah apa. Dia kata tak nak makan sebab dia puasa kan. Sebab tu bulan Ramadan. Kita orang balik tu bulan Ramadan. Jadi dia puasa. Jadi dia jagalah puasa dia. Tapi dia belum bagi tahu. Dia kata tak nak makan lagi. Jadi bila makan malam tu, waktu dah waktu berbuka, pergi lah makan. Tapi ada yang hidang, ada hidang orang tu, dia tak makan lah. Tu sepupu dia tolong ambil, ambil letak dalam pinggan dia, dia tak mahu makan tu. Jadi macam orang dah syok yang dia ni masuk Islam sebenarnya. Tapi dia tak bagi tahu lagi lah. Tapi malam tu dia sambung sedih, nangis. Dia mesej aku waktu tu, dia mesej aku macam mana ni tu, saya dah Islam, macam mana saya nak jaga agama Islam saya ni. Lagipun saya belum ada sebarang surat pendaftaran Islam, apa surat menyurat, tak ada orang, belum ada lagi. Jadi dia risaulah, boleh tak, dia mesej aku waktu tu, dia kata boleh tak bawa saya pergi Terengganu. Sebab dia kata Terengganu kan Darul Iman, jadi ramai orang-orang beriman dekat situ. Jadi dia kata boleh tak tolong saya untuk daftar Islam saya dekat Terengganu, kata. Lepas tu aku pun tanyalah Umi aku, Umi macam mana Umi nak bawa ni, boleh ke? Dia kata, mak aku waktu tu, dia kata tak apalah, boleh, kata boleh lah bawa. Jadi waktu tu aku ada duit simpanan juga, dan mak aku pun ada support juga untuk beli tiket flight dia datang waktu tu. So belilah tiket flight. Orang rumah aku lari daripada mak saudara dia tu, telefon kawan aku, nama dia Bulan Unggau apa dia, Bulan ni pernah datang rumah aku juga. Lepas kita orang dah kahwin, dia pernah datang. So Bulan ni lah tolong dia, hantar dia kat airport. Bulan ni pun nangis tau. Bulan tu siap bagi tahu ke saya waktu tu, Uzzah tolong jaga dia ni betul-betul, jauh, kamu jangan buat dia sedih, jangan buat sia-siakan dia. Tu saya kata insyaAllah jaga baik-baik dia. So dia ni lah yang tolong orang rumah aku juga untuk naik flight pergi ke Terengganu. So waktu naik flight sampai kat KLIA waktu tu, kawan-kawan aku Chinese ada dua orang waktu tu. Dua orang tak silap aku. Nama dia, aku tak tahu nama Chinese dia apa, tapi kita orang panggil dia Sky. Sky ni dengan ada seorang lagi. Waktu tu aku risau sikit sebab Sky ni pun dia suka orang rumah aku. dia pernah jujur lah cakap aku. Sky ni cakap macam ni kat aku. Dia pernah cakap kat aku, dia kata, aku sukalah tengok Lia tu
bila dia pakai itu ah, itu apa itu ah, Islam pakai itu tudung ah, makin cantik ah, dia kata nampak. Sebab dia tak tahu lagi orang rumah aku tu dah masuk Islam waktu tu. Sky ni lah yang bantu dan dia kata, "Jomlah makan dulu, minum air dulu." Waktu tu bulan puasa tau. Bila bulan puasa, orang rumah aku kata, "Tak, saya tak boleh makan, saya puasa." Dia kata, "Oh, puasa ke?" Dia kata, "Ambillah bungkus, bungkuslah, bungkus, bungkus." Ha, dia kata. Jadi Sky ni memang baik lah, memang baik dengan aku waktu tu. Memang rapat juga aku bahasa BKN dulu. Chinese lah, dua orang ni memang baik dengan aku. Ramai kawan-kawan aku baik dengan aku, rapat gila waktu tu. Jadinya, dia lah tolong rumah aku ni untuk daftar masuk dekat KLIA tu. Rumah aku mana penuh kan, naik flight sendiri kan. So dia naik flight daripada KLIA tu dengan dibantu oleh dua orang kawan aku Chinese tu. Naik flight sampai ke Terengganu. Kat Terengganu tu aku dah berdebar dah waktu tu. Aku, mak aku, adik aku tak silap, aku tunggu kat airport Terengganu. Akhirnya sampailah orang rumah aku tu dekat airport Terengganu, dah keluar lah. Aku ingat lagi baju dia pakai tu, dia tak perasan tau, dia ada koyok sini tau. Baju dia pakai, tudung dia pakai pula. Sebab dia pakai tudung tu dekat KLIA baru dia pakai. Daripada Sarawak tu dia tak pakai lagi kan. So sampai KLIA tu dia pakai tudung. Orang tengok pelik je. Waktu masuk toilet tak pakai tudung, keluar toilet pakai tudung. Jadi dekat naik flight daripada KLIA Terengganu tu dia dah pakai tudung lah kan. Pakai tudung sampai tu cakap pun memang slang Sarawak kuat lagi lah waktu tu kan. Sekarang ni dah habis Terengganu, habis dah dia cakap slang Terengganu habis. Kalau cakap bahasa Sarawak pun bunyi slang Terengganu lagi kan. Jadi sampai kat airport Terengganu tu, kita orang ambil rumah aku ni waktu tu, terus pergi ke pejabat Perkim. Rumah mak aku cakap kita pergi Perkim tunggu lah daftar. Hari pergi tu Perkim ada majlis berbuka puasa untuk geng-geng mu'alaf ni dekat pejabat Perkim Terengganu. Jadi dia kata datang esok pagi lah. Tapi dia kata sebelum daftar dekat Perkim, kena daftar dekat pejabat agama di Terengganu juga. Jadi kena daftar Islam dulu. So apabila macam gitu, keesokan paginya, pagi-pagi hari dah siap apa semua, aku suruh orang rumah aku tu siap-siap juga. Aku, mak aku dengan rumah aku ni bawa lah pergi ke pejabat agama dekat Bukit Besar Terengganu, Baunang Biru tu kan, pejabat agama tu. Jadi bawa lah rumah aku pergi situ. Dia kata pergi sampai kat pejabat tu, dia kata, dia tanya, "Dia dah masuk Islam ke?" "Dia masuk Islam dah." "Ngucap bila?" "Ngucap dengan saya kat BKN dulu." Tapi waktu tu aku muda lagi, umur baru 18 waktu tu. Jadinya dia kata, kata nak buat ngucap pula sekali lagi lah, sebab nak buat surat pengesahan masuk Islam tu kan. Tapi kena ada wakil ustaz-ustaz lah. So dia panggil lah, ada 3 orang waktu tu, ustaz yang conduct untuk ngucap tu, dan 2 orang lagi. Sebab ini syarat lah, sebab nak ada hitam putih kan, sebagai saksi yang orang rumah aku dah memeluk Islam. Walaupun secara dalam agamanya orang rumah aku dah masuk Islam dekat PLKN, tapi mengucap sekali lagi tu untuk ada hitam putih rekod yang dia dah masuk Islam. So dah, bila dah mengucap 2 kalimah syahadah tu dekat pejabat agama Terengganu, aku terus pergi ke pejabat pendaftaran. Sebab pejabat agama kata tu pergi pejabat pendaftaran tak apa, untuk buat IC, IC baru kan. Jadi pergilah buat IC baru, dah siap IC, buat apa semua tu, dia bagi IC sementara tak silap aku. Jadi terus pergi kat Perkim daftar. Dan hari yang sama juga orang rumah aku duduk dekat Perkim itu. Nah, dekat Perkim itulah dia belajar dulu selama 1 minggu je. Memang tak lama, sekejap je, tapi dia sempatlah berkawan dengan kawan-kawan dia itu. Ada seorang India perempuan mualaf jugalah. Dia orang Ipoh. India ni orang Ipoh. Dia lari daripada Perak ni pergi masuk Islam kat Terengganu. Yalah, Terengganu Darul Iman. So dia pergi ke Terengganu nak masuk Islam kat Terengganu. Dan ada seorang lagi, nama ke dia Kristina, tak silap aku, Kristina. Dia Chinese, masuk Islam juga dekat Perkin Terengganu. So itulah 2 orang. Yang India ni nama dia Aisyah, nama Islam dia Aisyah. Yang Kristina ni aku tak tahu nama Chinese dia dulu macam mana, cuma nama dia Kristina lah panggil. Sempatlah berkawan dalam masa 1 minggu tu. Tapi dekat
Perkim Terengganu ni waktu tu dia tak banyak sangat mengajar tentang agama ni. Bukan tak banyak mengajar, dia sebenarnya ada kelas-kelas tapi dia banyak tempat-tempat lain. Dekat Perkim ni dia buat dekat sini, dekat masjid, dekat sini, dekat sini. Jadi orang rumah aku ni tak ada kenderaan nak keluar. Orang rumah aku ni macam tak ada kerja lagi. Orang lain memang dah ada kerja lah. So dia dalam masa seminggu tu dia duduk je. Dia ada kelas mengaji dengan ceramah. So dua tu je. Jadi mak aku kata, tak apalah, kita duduk bawa Lia ni pergi duduk dengan Umi lah. Jadi anak akak Umi lah. Jadi mak akulah yang ajar orang rumah aku nak mengenali agama semua. Itulah kisah aku. So siapa yang nak tahu kisah macam mana perjalanan aku berkahwin pula, boleh tengok video yang sebelum ni. Tajuk dia kahwin mualaf 18 tahun. Ha, itu. Kalau orang nak tahu cerita macam mana aku, proses aku kahwin, boleh tengok kat situ, okey. So lepas aku kahwin dengan rumah aku tu kan, jadi aku pernah lah tanya rumah aku, kenapa awak minat nak masuk Islam? So rumah aku cakap, sebab daripada zaman dia sekolah rendah lagi, pada sekolah rendah, sekolah menengah, dia kata dia suka tengok orang Islam ni pakai tudung. Dia rasa nak macam belajar pakai tudung. Jadi bila cikgu-cikgu yang Muslim ni jumpa dengan dia pula, baik dengan dia kan. Jadi dia rasa macam sesuai sangat dengan dia. Jiwa dia tu dah daripada zaman sekolah rendah lagi, sekolah menengah pun dia dah rasa macam aku nak belajar Islam ni. Aku nak mengenali Islam ni lebih dekat lagi. Jadi waktu tu lah permulaan, kiranya daripada zaman sekolah lagi dia dah ada rasa suka nak masuk Islam. So mungkin hidayah tu Allah Ta'ala dah bagi awal lagi dah hidayah pada dia, untuk dia sendiri dah rasa untuk masuk Islam tu. So apabila dah jumpa aku kat PAKN, memang hasrat dia daripada dulu tu dah kata inilah peluang dia untuk dia mengenali apa itu Islam. So itulah kisah aku dan orang rumah aku, macam mana dia boleh mengenali aku dan memeluk agama Islam. So terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan aku untuk mendengar cerita aku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kisah-kisah yang berikutnya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.